وعم يقدر يتجمع بس من أي فتنة تروح فتنهني ada masuk syirik, fitnahni ada masuk perpecahan, fitnahni ada masuk hari kiamat, fitnahni ada masuk pergolakan, fitnahni ada masuk bala bencana, fitnahni ada masuk kesenangan, ketenangan, keamanan, ketenteraman. Fitnah juga ada bermaksud tuduhan. Fitnah juga ada bermaksud menumpah. Fitnah juga ada bermaksud tuhmah dan sebagainya. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang fitnah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Kami uji kamu dengan perkara yang baik dan dengan perkara yang buruk dan perkara yang baik sebagai satu fitnah. Maknanya, ujian yang Allah berikan kepada kita ini fitnah, ini ujian. Ujian ini ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk. Ada orang daripada kalangan kita, Allah uji dia dengan ujian sakit, tak sihat. Ada orang Allah uji dengan ujian kesihatan. Ada orang Allah uji dengan ujian kemiskinan. Ada orang Allah uji dengan ujian kekayaan. Ada orang Allah uji dia dengan ujian ramai anak. Ada orang Allah uji dengan ujian tak ada anak. Ada orang Allah uji dengan ujian seorang isteri dia. Ada orang Allah uji dengan ujian ramai isteri. Ini semua ujian. Tuan-tuan dan puan sekalian, cuma bagaimana kita nak tangani dia? Kita nak kena tolak fitnah ni. Ujian-ujian, maksud kita tolak ujian ini, tolak fitnah ini dalam erti kata bagaimana kita nak berhadapan dengan keadaan seperti ini. Dalam keadaan kita mampu menjaga akidah kita, mampu menjaga agama kita, mampu menjaga akhlak kita. Dalam keadaan yang bagaimana? Tuan-tuan dan puan sekalian, ketika senang, ketika sihat, ketika kaya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai daripada kalangan manusia lalai dan alpa. Ini fitnah ke atas. Jadi bagaimana dia nak berhadapan dengan ujian kekayaan? Dia kena jadikan diri dia orang yang bersyukur. Bersyukur dengan tindakan. Dia kena bersedekah. Dia kena tolong orang yang susah. Contoh sikit saja.